Saya, keyakinan saya, ya, dengan izin Allah, 100% saya yakin. 100%. Saya sangat yakin Pakatan Harapan akan kekal di negeri Selangor ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya dalam podcast Bicara PRN, dan kali ini saya berada di Dewan Undangan Negeri Dun Paya Jaras, yang mana di kawasan ini terdapat juga perkara menarik yang boleh kita kupaskan, dapat kita bicarakan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tetamu untuk podcast PRN kita pada kali ini, yang juga merupakan calon Dun Paya Jaras sendiri dan juga penyandang untuk Dun di sini sejak PRU 13. Siapa lagi? Saya perkenalkan kepada anda, Muhammad Khairuddin Osman. Oi, apa khabar, Oi? Baik, terima kasih, Zal. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih datang. Jadi, sepanjang beberapa hari kempen dah digerakkan ni, bagaimana, Oi? Berjalan lancar? Oh, setakat ni sejak daripada penamaan sampai hari ni, saya ingat dah hari keempat, Zal. Jadi, setakat ini, Alhamdulillah, kita bekerja keras walaupun kita adalah penyandang selama dua penggal. Ya, betul. Tapi pilihan raya ini bukanlah satu tempat kita ambil mudah untuk semua perkara. So kita tetap kerja keras daripada hari pertama sampailah hari ini. Kita keep on moving dan insyaAllah kita harapkan keputusan yang baik. Maknanya sebagai penyandang bukanlah satu kelebihan sebenarnya, kan? Tidak. Dia bukan satu benda yang selesa sebenarnya. Ya, betul. Nama Khairuddin Osman, satu nama yang saya rasa tak asing lah dekat dalam Selangor ni. Kalau ada apa-apa isu berkaitan dengan negeri Selangor, antara esko yang selalu ke depan segera memberi kenyataan, dan antara esko yang mesra dengan media juga, dan itu di hati media, di hati pengundi Tun Paya Jaras kita tak tahu. Jadi itu yang kita nak bincangkan, kita kupaskan. Jadi sebelum tu saya nak recap dulu, ya, YB. Pada PRU 13, YB bertanding atas tiket PAS. YB menang, menewaskan calon BN dengan majoriti 5,522 undi. Pada PRU 14, YB pertahankan kerusi Dun Paya Jaras atas tiket Pakatan Harapan apabila memperoleh 20,376 undi, menewaskan calon BN dan PAS dengan majoriti 12,072 undi. Banyak, YB. Dan okey, pada PRU 15, kalau kita lihat pertandingan Parlimen Sungai Buloh, sebanyak 23,270 pengundi di Dun ini, Dun Paya Jaras ni, memberikan sokongan kepada calon BN ketika itu, YBKJ Khairi Jamaluddin. Sementara sokongan diperoleh PH iaitu Aramanan pada iaitu 19,805 undi. Dan apa yang saya boleh simpulkan kat sini, YB, kalau YB setuju, PRU 13 seperti memihak kepada Parti PAS. Pada PRU 14 memihak kepada Pakatan Harapan. Tapi calon yang sama. Yeah. PRU 15 nampak macam memihak kepada Barisan Nasional BN. Yeah. Jadi YB setuju tak kalau saya menyatakan graf ataupun corak pengundi dekat Paya Jaras ni seperti tidak konsisten? Dia tidak konsisten sebab pengundi kita ni pengundi pengundi yang lebih kepada open minded voters ini. Dia tidak urban, dia tidak rural, kita urban. Most of the urban people ni dia pergi pada kandidat sebab dia nak result. Kalau loyalty kepada parti, kita akan tengok pattern di bahagian rural, kawasan pedalaman atau kawasan negeri-negeri luar, dia vote for parti, dia tak kira siapa kandidat. Tetapi bagi orang yang di bandar, dia nak kepada result oriented, dia nak performance, dia nak result, masalah infra, masalah semuanya, dia hanya percaya pada kandidat yang berlaku. Sebab tu kalau tengok pattern dia, 2013 saya menang atas tiket PAS. Betul. 2018 saya menang atas tiket Parti Keadilan. Tetapi bila KJ masuk, dia tengok faktor kandidat juga. Ya, betul. Faktor kandidat. So candidate is a candidate struggle sebenarnya. Ya, battle of candidate juga, kan. Jadi kandidat ni sebenarnya memainkan peranan yang penting sebenarnya. Betul, YB. Jadi YB, lepas kita tengok okay, BN yang terbarulah saya tengok pada PRU 15, kita nampak pengundi di Dun sini lebih memihak kepada BN seperti yang saya katakan tadi. Jadi selepas BN ada bergabung dengan PH kali ini, adakah satu kelegaan buat YB selepas BN pun tak bertanding untuk Dun Paya Jaras? Yeah. Sebenarnya ini pengalaman baru lah. All the while kita lawan BN. Okay. Tetapi kali ini BN support kuat kita. Betul. Di Paya Jaras ni, kalau Rizal tengok, kalau Rizal boleh follow saya untuk 4 hari yang lepas,
kebanyakan jentera yang support kita di bawah adalah jentera kita dan banyak juga jentera daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional. Ya. Yeah. Dengan kata lain, Barisan Nasional adalah result oriented. Dia tidak kira siapa bertanding, tetapi kalau pimpinan dia arah untuk menangkan satu parti, dia akan go all out. Ini saya tengok jentera-jentera Barisan Nasional. So sama ada saya selesa atau tidak, saya ada keyakinan tapi tidak boleh dikatakan selesa. Sebab pilihan raya ni kita tak setelah. Ya, betul. Daripada 11, kalau tengok 11 pusat dewan mengundi, pusat daerah mengundi, 2018 saya menang di semua pusat mengundi. Tetapi masa parlimen baru ni, KJ menang di kawasan-kawasan Melayu. Tetapi Pakatan Harapan menang di kawasan-kawasan yang campuran. Kaum. Dengan kata lain, kalau kita gabung campuran dengan kawasan Melayu, adalah milik Pakatan Harapan dan milik BN. Ya, betul. Sudah tentu PAS tidak ada tempat dalam kawasan pelajaran. Dari segi pattern mengundi, saya cakap dari segi pattern result. Okay. Sebab itulah kalau kita gabung, hopefully kalau kita gabung ini, saya rasa peluang tu sangat cegah sebenarnya. Itu dia punya kelebihan. Tapi beberapa hari ni, beberapa kerusi terpaksa dikorbankan dalam PRN. Antaranya yang membabitkan penyandang lah. Jadi penyandang terpaksa korbankan untuk kerusi yang disandangnya untuk memberi laluan kepada muka-muka baru untuk bertanding. Jadi adakah YB melihat ia sesuatu pencaturan yang sihat dalam gabungan kerajaan perpaduan? Sebab itulah saya kata politik ni tak ada permanent enemy, tak ada permanent friend. Yes. Begitulah juga dengan calon-calon. Sooner or later, macam saya bertanding hari ini kerana diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan. Tidak bermakna mereka yang digugurkan itu tidak diberi kepercayaan. Betul. Sebab ada bacaan-bacaan ataupun maklumat yang kita tidak tahu bagaimana pencaturan pimpinan di atas. Saya rasa pertukaran calon itu kalau tidak berlaku sekarang, dia tetap akan berlaku sooner or later dalam pilihan depan ataupun ke belakang. Betul. Sebab tidak ada permanent calon, mana ada orang duduk sampai 100 tahun. Dalam satu kawasan kan. Betul. Jadi saya rasa it's a proses demokrasi, proses demokrasi. Gugur tak gugur tu proses demokrasi. Itu adalah hak kepimpinan yang mana kita kena ikut lah. Dan ada juga dakwaan ataupun cadangan sebelum calon-calon diumumkan untuk PRN ni di kawasan-kawasan tertentu. Kawasan YB juga tidak terkecuali ya, apabila ada khabar angin menyatakan kawasan Dun Paya Jaras ni akan dipertaruhkan Tengku Datuk Zafrul. Ada khabar angin tapi alhamdulillah tak jadi kenyataan ya YB ya. Jadi pada kalau YB lah, andailah kan YB digugurkan untuk bertanding di Dun Paya Jaras ni, jadi adakah YB sudah bersedia dengan kenyataan itu selepas lihat gabungan PH dengan BN? Saya rasa kalau pimpinan parti menggugurkan saya daripada senarai watikah dan sebagainya, kita menangis air mata darah pun kita tidak boleh repeat apa yang kita nak. Betul. That is the fact. So nak tak nak, we have to move on. The only way to move on adalah saya mesti membantu parti untuk memenangkan kawasan yang ditangani oleh parti kita sendiri. Rekod saya dalam PAS, saya masuk keadilan pada tarikh Dun Selangor dibubarkan. Okay. Saya tidak mengambil sikap betray parti saya yang memilih saya dan saya lompat parti itu, bukan cara saya. 2013 saya menang tertiket PAS. Tetapi 2018 saya masuk keadilan bila Dun dibubarkan. Dan saya kekal sehingga hari ini dalam parti keadilan. Jadi saya tak nampak akan ada keadaan yang saya akan keluar parti dan sebagainya. Hopefully not lah, insyaAllah. Tambah lagi diberi kepercayaan oleh wakil, oleh rakyat kat sini, yeah, pemudi kat sini kan. Betul. Okay, 12 Ogos ini penentu ya untuk Dun Paya Jaras. Tiga penjuru di Dun Paya Jaras membabitkan calon Pakatan Harapan, YB Khairuddin Osman sendiri, calon PAS Profesor Datuk Dr. Abu Halim Tamuri, dan calon bebas Nur Aslinda Basri. Jadi kita lihat Profesor Dr. Abu Halim ni, dia seorang tokoh akademik, merupakan bekas rektor Kolej Universiti Islam Kuis dan juga bekas presiden Persatuan Intelektual Islam Selangor, bekas profesor di UKM dan beberapa lagi. Jadi komen YB sendiri berkenaan dengan calon ini. Calon ini muka baru rasanya, kali pertama ya. Muka baru, pertama kali bertanding. Ada rasa macam tekanan sikit ke? Dia ada kelebihan dalam akademik, tapi saya ada kelebihan dalam kerajaan.
dia ada kelebihan mungkin sebagai rektor, profesor, bicara, tetapi pengalaman saya, saya bermula, saya ada pengalaman ahli majlis MBSA, saya ada pengalaman penyelar rasdun, saya ada pengalaman pembantu esko, saya ada pengalaman timbalan speaker, saya ada pengalaman sebagai esko. Jadi dari segi balance up advantage, masing-masing ada advantage. Kalau rakyat merasakan dia nak seorang yang boleh berteori dan berfalsafah, maka itulah calon yang sebaiknya. Yang boleh atas kertas, berteori, dari segi akademik, itulah orang dia. Tetapi kalau rakyat nak result, result oriented, dia nak satu perubahan di depan mata secara fizikal dan secara pembangunan yang kita lihat, maka saya rasa saya ada pengalaman untuk bawa dari segi benda itu. Betul. Ya. Dari segi pengalaman politik, YB lebih jauh lah. Saya, kalau dari segi akademik, kita tak boleh lawan dia. Dia adalah profesor. Dia adalah profesor akademik. Tetapi, adakah akademik ini sesuai dalam politik? Itu persoalan besar dia. Ya. Kebanyakan akademisyen ni boleh buat kajian secara teori, berdasarkan teori-teori yang mereka ada. Tetapi di lapangan belum tentu bersamaan dengan teori yang mereka bawa. So, ya, it's a mental challenge sebenarnya di lapangan ini. Untuk merancang apa yang perlu pembangunan apa semua mungkin boleh, tapi untuk merealisasikannya tu agak perlukan pengalaman bagi juga bagi seorang akademik. Itu calon daripada PN, Perikatan Nasional. Kita ada seorang lagi calon bebas, Nur Aslinda Basri ni. Okay, dia ada beri kenyataan. Penyataan dia dalam PRN ni bukan hanya untuk melawan calon PH YB sendiri, tapi nak lawan pengerusinya juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebabkan atas dulu bermusuhan dengan BN, tapi sekarang dah bergabung atas kerajaan perpaduan. Jadi untuk calon yang bebas ni, pada pendapat YB macam mana? Adakah dia ni hadir untuk mengacau undi, untuk pecah undi ke macam mana? Yalah. Saya Rizal, saya hadir dalam pilihan raya ni adalah kerana mahu membawa perubahan dan meneruskan pembangunan di Pajajaran. Saya tak faham kenapa ada calon yang masuk tani sebab benci pada orang. Oh, okey. Di mana direction pada rakyat, saya tak tahu. Adakah asas mata-mata benci pada Perdana Menteri di masuk tanding? Ya. Ataupun benci pada saya masuk tanding? Dia kena jual lah apa nak buat produk pada masyarakat. Saya pun terkejut dengan kenyataan dia. Dia kata sebelum ni dia pengundi PH. Dia pengundi Pakatan Harapan. Jadi apabila Pakatan Harapan, macam YB cakap tadi, politik ni kadang-kadang dia boleh jadi enemy, kadang-kadang dia boleh jadi friends. Jadi itulah politik. Jadi so saya tak tahu, saya wish everybody all the best lah kan. Sebab yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah rakyat. Rakyat kita. Jadi kita fokus pada Don Paijaras di sini, YB. YB antara yang boleh saya kata lamalah dekat sini Don Paijaras ni, boleh katakan dah tahu dah isi hati pengundi-pengundi kat sini. Jadi apa perkara utama ataupun cabaran YB untuk memenangi hati pengundi kat sini? Paijaras ini expectation rakyat kita tinggi. Dalam masa yang sama, kumpulan B40 juga tinggi. Sebab kita adalah kita mempunyai 9 kampung yang ada dalam Majlis Bandaraya. So mungkin kita lihat mereka ni di kampung, tetapi dari segi mentaliti dan maklumat mereka sangat sangat banyak dapat. Dan mereka tidak nak, pada saya sepanjang saya 15 tahun sini, dia nak dilihat, we are visible. Orang politik tidak boleh hanya berteori, tetapi mesti visible on the ground. Kalau kita kata kita nak buat jalan, kita buat jalan. Kalau kita nak bangunkan simpang 4, kita kena bangunkan. Kalau kita kata nak buat kebajikan, kita kena buat kebajikan. Sebab masyarakat dia menilai. Cabaran yang saya hadapi adalah macam mana membawa expectation rakyat dalam keadaan kita kekangan-kekangan yang besar. Contoh, kita nak selesaikan masalah banjir. Kita usaha macam mana pun, kalau takdir Allah banjir lebat hujan, dia tidak boleh menampung, dia tetap banjir. Jadi cabaran kita adalah bagaimana nak supaya masalah rakyat ini dapat diselesaikan. Dalam keadaan kita ada kekangan, tangan kanan dah selesai, tangan kiri kekangan. Ini yang challenge kita hadapi. Dan challenge kita, saya yang lain adalah, saya ini tak bukan manusia yang sempurna. Kita ada kekangan kita, kita ada kadang-kadang kelemahan kita sebagai manusia biasa. Tetapi Rizal, kalau Rizal boleh pergi, saya boleh sebut daripada TSB sampai ke Merbau Sempak, Kubu Gajah Mada, sampai ke Sejarah Utama, saya boleh pergi satu-satu apa isu tempatan yang ada.
Dan kebanyakan isu yang berlaku, alhamdulillah kita selesai. Walau tidak 100%, 80% kita selesaikan. Untuk penggal yang baru ini. Yang baru ini. Yang akan datang, kita ada pula sasaran kita. Dan kita harap kita dapat achieve. Kalau tidak 100%, 80% boleh achievement. Kalau ini boleh berlaku, rakyat boleh menilai. Rakyat Pahijaran ni adalah rakyat yang pada saya sporting punya, terbuka punya, tetapi jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah pada mereka. Mereka akan menilai kita dari masa ke semasa. Jadi YB, salah satu lagi pengundi muda. Adakah pengundi muda ni juga antara cabaran YB untuk memenangi hati mereka? Barangkali kalau di kawasan luar bandar, cabaran. Tetapi tidak di kawasan bandar. Sebab kalau kita tak pattern, pattern orang muda kuat ini, ya, patternnya kita sebut bahawa ini pilihan hari ke-15, pattern kata-kata orang muda pergi pada Perikatan. Tetapi Perikatan kuat di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Di Selangor dia menang beberapa kursi, tetapi tidak semua kursi. Betul? Maksud dia orang muda di Selangor ini, okay, masih mempunyai rasional untuk menilai berita dalam media dan membuat keputusan yang betul berdasarkan apa yang ditahu dan dilihat. Kita di Selangor, Rizal, saya Esko Generasi Muda Sukan dan Badan Insan. Tidak ada negeri yang menyantuni rider-rider kecuali Selangor. Selangor kita ada lebih kurang 15,000 pembawa P-Hailing. Kita bagi bantuan kepada mereka RM500, dah 9,000 orang dah. Selangor antara orang yang menggerakkan P-Hailing ini kerana kita nak belia kita ini tidak susah dalam dunia mereka. Kita nak belia-belia Selangor ini menerima bantuan daripada kerajaan Selangor. Kita nak mereka ada hubungan dengan kerajaan Selangor. Dan dia tahu benda-benda itu. Dia tahu. Sebab itulah cabaran belia ini, satu benda cabaran belia ini, Zal, dia tidak ada standard format pada diri mereka. Dia tidak ada fixed rule. Betul. No. Betul. Ada orang belia dia memikirkan begini, ada belia dia suka TikTok, ada belia dia underground, ada belia yang sport, e-sport, so many belia. Dan benda ini ada hanya di Selangor. Kita ada belia yang faham bidang ini, yang faham begitu, yang minat agama, yang minat muzik, so many belia. So kita tak boleh nak kata one shoes fix all, tak boleh. Kita kena santuni semua orang. Ya, betul. Perubahan generasi muda sekarang. Cuma persoalan je, Zal. Saya tanya Zal pula. Okay. Ha, saya taklah begitu muda. Persoalan dia, adakah parti yang berlandaskan, seolah berlandaskan ekstrim agama ini, boleh memahami jiwa orang muda secara terbuka dan secara inklusif? Adakah itu soalan dia? Adakah belia kita ni nak kerajaan Selangor ataupun Pahijaran ini dibawa dalam situasi atau environment macam negeri Kelantan? Itu soalan yang saya nak tanya pada belia kita. Jadi kalau belia kita boleh jawab ini, saya rasa insyaAllah dia boleh menilai nak pergi ke mana. Jangan kita undi orang ni sebab macam contoh calon bebas. Dia bertanding tu sebab dia tak suka Dato' Sri Anwar dan tak suka pada saya. Orang tak bertanding pilihan raya sebab itu. Orang nak bertanding ni untuk memberi khidmat kepada rakyat. Ya, betul. Kan? Jadi jangan belia ini menolak Pakatan Harapan kerana orang lain kata Dato' Sri tak baik. Jadi kita kena tengok apa yang kita nak buat, apa yang kerajaan Selangor dah buat, dan saya rasa insyaAllah belia akan okey. KYB, satu jawapan yang panjang untuk pengundi muda. Sekarang kita berubah kepada PRN yang membabitkan 6 negeri. Dua negeri antara yang menjadi tumpuan iaitu Kedah dan juga Selangor sendiri. Dan beberapa gelombang juga kita sudah dapat kelihatan, antaranya pengundi muda lah yang mengubah corak ataupun graf mengundi itu. Dan pada YB sendirilah di Selangor, sejauh mana keyakinan Pakatan Harapan boleh mempertahankan untuk kekal memerintah di negeri ini? Saya, keyakinan saya, ya, dengan izin Allah, 100% saya yakin. 100% saya ini. Sangat yakin. Sebab melihat kepada pattern pilihan raya baru ini, betul ada sentimen perubahan di sana, di sini. Tetapi generally, Pakatan Harapan akan kekal di negeri Selangor ini. Baik. Jadi banyak isu-isu yang kita telah tangani, banyak isu-isu yang kita telah dekati mereka. Dan saya tak rasa satu masalah besar untuk Pakatan Harapan kekal di Selangor.
Okay, 100% hey, baby. Saya 100% dengan izin Allah, insya-Allah. Insya-Allah. So, sebab kita bukan penentu kekuasaan dalam dunia ini. Cuma kan, kita yakin atas usaha. Atas usaha kita dan bacaan kita. Betul, baby. Jadi baby, selain terakhirlah, harapan YB sendiri untuk Dun Payah Jaras dan sekaligus untuk kerajaan Negeri Selangor sekarang ni. Harapan YB. Saya harap pengundi Payah Jaras bantu saya untuk meneruskan khidmat 5 tahun lagi. InsyaAllah kalau saya mempunyai peluang yang untuk berkhidmat, saya nak buat banyak benda. Kepada belia, contoh dia belia, saya akan wujudkan R&R ataupun One Stop Center kepada P-Hailing kita. Banyak sekarang Zal, kalau tengok P-Hailing kita ni, adik-adik kita ni, dia akan duduk di kedai, di bawah pokok, lepak-lepak untuk nak dapatkan order. Saya nak wujudkan satu center kepada mereka, ada tempat rehat, tempat solat, sementara menunggu. Betul. Menunggu order yang masuk. Saya juga akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di beberapa kawasan terpencil dalam Payah Jaras ini. Walaupun di terpencil, tetapi kita tak nak ada banjir dalam Payah Jaras ini. Walau bagaimana Fuzal, usaha ini adalah usaha manusia dan kita tak tahu apa yang Allah nak buat pada kita dalam kawasan ini. Usaha, tapi sebagai manusia, saya akan berusaha yang sebaiknya untuk rakyat saya. Saya akan menggunakan segala kedekat dan political will saya untuk pastikan bahawa walaupun rakyat saya terkeluar daripada sistem, dia akan masuk balik dalam sistem. Saya bagi contoh sistem. Kadang-kadang ada rakyat kita susah. Suaminya Melayu, isterinya Melayu. Anak-anaknya tidak ada surat beranak dan tidak ada IC. Ada kes begitu. Dia orang Malaysia kita. Tetapi sistem mengatakan bahawa kalau nak dapat zakat, kena ada IC. Nak dapat JKM, kena ada IC. Nak dapat bantuan, kena ada IC. Nak beli rumah, kena ada IC. Tetapi mereka orang di luar, mereka ini adalah orang yang terkeluar daripada sistem, yang tak boleh nak ditampung oleh sistem berkerajaan. Hanya dengan political will wakil rakyat yang boleh membantu mereka ini dengan cara mendesak atau mengubah polisi ataupun memberi tekanan kepada institusi-institusi untuk menerima mereka dalam sistem. Ini benar banyak kekeh begini. So it is not easy actually for academician ataupun orang yang bergelar, yang selalu duduk dalam kuliah, yang selalu dalam ekon, yang selalu mengajar orang, untuk turun nak selesaikan benda ini. I don't think it is easy. Apalagi kalau seorang academician itu dia akan ikut rules book, nak buat gini kena gini rules. Politik is not like that. Politik is to achieve your means by anything untuk membantu rakyat kita. Itu saja. Itu antara manifesto YB jugalah. Manifesto saya adalah kekal berkebajikan. Okey, baik. Jadi YB, terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Semoga kempen baki beberapa hari lagi ni sementara menunggu PRN berjalan lancar. Insya-Allah. Terima kasih YB. Jadi itu saja daripada kami. Itu saja yang saya boleh kongsikan daripada calon PH. Calon nombor 2. Calon nombor 2 Dun Payah Jaras. Assalamualaikum. Salam hormat.